Menghebohkan, baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan munculnya foto sosok motor yang keren dan sporty. Motor tersebut memiliki desain yang modern, tajam serta berkelas. Jika dilihat lebih detail, motor ini memiliki bahasa desain khas kutik Honda. Bahkan bisa dibilang, kutik ini seperti Honda Beat versi racing. Lantas, apakah motor ini adalah kepunyaan Honda? Motor ini memiliki nama Velo FW06. Secara desain, motor ini memiliki bentuk melancip. Konsep desainnya cenderung mengarah ke sporty, mirip dengan motor Street Fighter. Kesan sporty juga diperkuat dengan pemakaian ban berukuran besar dan penggunaan mudguard pada roda belakang. Lampu belakang skutik ini, desainnya sangat mirip dengan desain lampu belakang Yamaha Naked Bike R Series. Yang menarik lagi, adalah bagian kaki-kaki terlihat gambot, yang dipadukan dengan arm belakang yang unik, seperti CVT motor skutik, dan suspensi monoshock yang terpusat di tengah. Fitur skutik ini juga sudah modern, seperti lampu depan dan belakang sudah LED, panel speedometer full digital yang bisa terkoneksi dengan smartphone, adanya kunci keyless dengan remote, dan rem anti-lock braking system atau ABS. Bicara soal spesifikasi, Velo FW06 ini dilengkapi dengan baterai lithium ternary 96 volt 40 Ah yang dapat diisi penuh dalam waktu 6 hingga 8 jam dan masa pakai baterai maksimum adalah 120 km. Untuk harga, Velo FW06 ini dibanderol dengan harga Rp58,6 jutaan untuk versi ABS. Menurut kalian, apakah motor ini cocok untuk menjadi rival Honda Beat? Terima kasih sudah menonton channel Osi Auto, sampai jumpa di video berikutnya.